ini nanya kayak boy band ya, pelan. Majuan dikit, Mas. Oke, maju, Mas. Kenalan dulu namanya siapa? Hasanuddin. Hah? Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin udah berapa lama jualan bakso, Pak? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Kenapa sih bakso itu menjadi ciri khasnya Malang, tahu enggak? Dalam-dalam gak usah dikeluarkan. Kan gak ada yang jual bakso. Kenapa, Mas, kira-kira? Kenapa bakso itu jadi ciri khasnya Malang? Kira-kira menurut Mas, spesialnya apa bakso dari Malang yang berbeda dengan bakso-bakso lainnya? Ya mungkin dari isi-isinya kayak gorengan apa gitu. Kalau di Malang pasti lengkap. Lengkap? Di wilayah Malang mungkin lengkap. Apa aja biasanya? Apa aja? Ada gorengan, ada tahu. Ini teknologi touchscreen itu berawal dari sini loh ya, Mas. Bakso sana. Iya. Iya. Terus langsung gitu. Touchscreen. Ya ya ya. Oh lengkap ya. Ada apa aja coba? Apa? Ini ada minyak, ada somen basah, ada okay. Goreng kering, gitu. Ada coklat apa? Kaum coklat. Gitu. Ya, ya. Oh lengkap ya. Oke. Okay. Kalau di Malang gitu Mas. Di Malang gitu. Kalau boleh tahu nih, setiap hari biasanya laku berapa mangkok, Pak? Nah. Berapa mangkok? Kalau satu porsinya itu nggak pasti, Pak. Soalnya kalau di sini belinya tergantung yang beli. Oh, tergantung belinya. Tergantung yang beli. Satu mangkok, satu bungkus nggak bisa. Iya, meskipun 3.000 boleh, gitu loh, Pak. Oh, 3.000 boleh. 4.000 boleh. 5.000 malah boleh. 10.000 juga boleh. Ya. Oh, jadi bebas terserah yang beli. Terserah yang beli, bukan terserah yang jual. Oke. Terserah yang beli, bukan terserah yang jual. Kita doakan semoga dagangannya selalu laris dan laku ya. Terima kasih.